Di balik semua pergumulan dunia yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan, ada panggilan Tuhan kepada dunia untuk apa? Bertobat. Panggilan Tuhan bukan hanya kepada dunia juga, tetapi kepada gerejanya, kepada saudara dan saya, untuk bukan main agama, untuk lebih serius, bukan memiliki pertobatan palsu, tetapi pertobatan yang asli, memiliki hati yang hancur. Pertobatan palsu itu hanya menyesal karena tertangkap atau menyesal karena mengalami penderitaan gara-gara dosanya, tapi enggak bertobat. Begitu keadaan enak sedikit, begitu ada lega sedikit, begitu ada kelepasan, sudah lupa semua. Padahal tadi sebenarnya kita sudah berteriak-teriak minta tolong sama Tuhan dan katanya mau bertobat. Kita mudah sekali lupa, kita mudah sekali berpaling. Ada panggilan di Jumat Agung ini, we need to repent. Kita perlu bertobat, kita perlu sadar bahwa kita orang berdosa tanpa Tuhan. Allah adalah Allah yang adil, keadilannya dinyatakan secara adil atas setiap dosa yang ada. Kalau ada dosa, harus dihukum. Upah dosa adalah maut. Dan kita semua layak menerima kematian. Sebab kita tahu bahwa kita adalah orang yang berdosa. Siapa di sini yang tidak berdosa? Tetapi di sini juga ada kontras bagi bangsa Israel. Yang menunjukkan bahwa bukan hanya Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tetapi dia adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Melindungi umatnya. Di Keluaran 12 ayat yang ke-7. Tuhan khusus memerintahkan Israel. Untuk apa? Mengoleskan darah domba pada ambang pintu rumah orang Israel. Maka saat malaikat maut lewat untuk mencabut nyawa para anak sulung di setiap keluarga di Mesir, malaikat tersebut pass over dari rumah itu. Mengapa bisa di pass over? Ada korban pengganti bagi setiap anak sulung pada keluarga di rumah itu. Itulah Paskah yang pertama. Inilah penebusan. Penebusan terjadi. Artinya ada sesuatu yang dipakai untuk menggantikan sesuatu yang ditebus. Karena upah dosa adalah maut. Maka untuk terhindar dari maut tidak ada cara lain kecuali melalui penebusan. Ada kematian yang harus menggantikannya. Sehingga orang yang sepatutnya menerima kematian akan terluput dari kematian itu. Itulah artinya penebusan. Yesus Kristus menyerap seluruh murka Allah atas dosa di dalam tubuhnya sampai tuntas. Supaya apa? Terjadi pertukaran. Semestinya kita yang kena kutuk, semestinya kita yang binasa. Tetapi Kristus yang harus menanggung kebinasaan kita. Kalau saudara perhatikan dari awal cerita ini, di mana Musa dipanggil, ada yang menarik adalah tongkat Musa. Dan tongkat Musa ini dari kayu. Mengapa tongkat gembala yang hina? Saudara masih ingat Daud adalah seorang gembala. Masih ingat Daud menulis apa? Mazmur 23. Dia berkata apa? Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar dan oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku. Dikatakan apa? Gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Tongkat yang sama dipakai untuk memukul musuh. Dan tongkat yang sama ini dipakai untuk melindungi domba dari musuh. Tongkat ini melambangkan paradoks penghakiman, tetapi juga mujizat keselamatan bagi umatnya. Ada tulisan Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir, pasal 53, di mana Tuhan memberikan nubuatan mengenai sang Mesias yang akan datang dengan gambaran yang sangat detail. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena apa? Tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Kata-kata dipukul itu, smitten by God, King James Version. Itu adalah dipukul dengan tongkat. Jadi Yesus dipukul oleh tongkat penghakiman Tuhan. Seharusnya kita yang dipukul oleh tongkat penghakiman Tuhan. Karena kita telah berdosa. Tetapi Yesus bertukar tempat dengan kita. Menanggung hukuman dosa. Maka Yesuslah yang kena pukul tongkat penghakiman Tuhan. Yesus yang menjalani hukuman kita. Yesus memang harus kena pukul tongkat penghakiman Tuhan. Di mana? Di atas kayu salib. Sekali untuk selama-lamanya. Paulus sangat jelas menulis tentang hal ini. Bahwa Yesus satu kali menanggung tulah yang terbesar. Yaitu ketika dia harus menanggung hukuman dosa manusia di atas kayu salib. Itulah makna Paskah
yang sesungguhnya.